1-0 ialah injector paling cun eh. 1-0 ke 1-8-0 tu aku pakai lupa dah. 1-0 aku pakai injector paling cun untuk spike nombor 7. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu, okey. Nampak tak apa dekat belakang aku ni? Exhaust Rock 1 eh. Tapi ni untuk Y15 eh. Y15 35mm punya. So siapa-siapa mencari boleh, aku boleh uruskan. Tapi aku tak sure ada berapa biji lagi dekat P44 ni. Tapi semua 35. Yang ni kena aku spek 65 baru aku boleh nak pakai kat Y aku. So inilah dia exhaust dia, Rob 1. Okay, spadalat Rapido pada ni, spadar ni ada. Ini dia seat ESR lah. Ada ni, siapa nak boleh ke aku nak beli tau. Tapi kerah, aku kena check dulu kerah tak. Aku dekat rumah ada seat kindrek lah. Oh, boleh tahan kat kerah lah. So siapa yang minat CSR boleh lah order. Kalau siapa yang belum minat lah. Okay, aku nak share dua biji ni. Right. So hari ni aku datang ke P44. Hari ni ialah hari first setelah aku berehat berkurang dalam 3 hari kot. Masa puasa kan, aku puasa ni aku relax sikit. Aku ada shoot video juga dalam rumah. So video nanti akan keluar nanti ha. So aku rasa bulan puasa ni macam nak, aku ingat bulan puasa ni macam nak pakai full face balik lah, nak bermotor vlog. Tengok lah macam mana, kalau aku rasa benda tu aku memang perlu bercakap atas semua tu, aku akan pakai balik lah motor vlog. Aku pun dah start lama dah tak pakai helmet full face untuk bermotor vlog sejak kes yang korang kata aku keluar merata kan, PKP ni masalah kan. Tapi kita buat kerja kan, korang tak faham. So kita rasa kita buat vlog lah. Right, so ini aku nak ambil 2 biji ECU, bukan ECU lah, 2 biji quick shifter. Ini untuk ECU shop lah, siapa-siapa mencari boleh lah. Ini ialah untuk ECU shop sahaja. Ini original Yamaha eh. So yang ni 2 biji. Sebiji ni dia order je ECU, sebiji lagi dia nak tunggu ECU sampai, ECU battery sampai, kita akan terus update. Okay, so dalam kotak ni ialah beberapa barang-barang yang ada, yang stok-stok yang tinggal untuk customer-customer kalau korang nak order. Okay, so ECU banyak lagi eh. ECU pula, sorry aku suka kereta ECU. Quick shifter banyak lagi eh ni, 1, 2, banyak lagi ni. So kat sini ni semua barang ni oh ada ni. Okay geng, ada lagi ni ECU Zeus macam kali dia pakai eh. Zeus AlphaTech Y15 V1 eh. Ada lagi tu harga dia ni harga ECU, tak termasuk post eh. Tapi apa, aku rasa video ni keluar pun aku dah promote dah semua barang-barang ni. So korang tunggu je, kalau ada lagi ada, kalau tak ada maksudnya dah terjual lah, sebab ada sikit-sikit lagi. So ECU satu lagi eh, ECU dengan satu eh, satu. Lepas tu ni ada ni ni coil plug ESR, ESR pula, coil plug Red Leo. Aku tersilap ESR dengan Red Leo. Sebab ESR yang baru keluar Red Leo kan. Okay, so ni Red Leo punya coil plug. So aku rasa aku macam nak ambil sebiji lah untuk boh dekat RS. Sebab RS aku tak tukar coil plug lagi kan. Sebab untuk Y aku dah pakai yang umur. So aku bagi peluang kat RS untuk pakai barang-barang ni lah, Red Leo pula kan. Jangan sama kan, sama tak shock pula. Okay, so ada coil plug boleh, nak order boleh eh. Nak order boleh. Harga macam ni harga dia. Nak COD ke, habis COD ada kepala batas ya. Harga ni nak post, kita boleh arrange post, jangan risau. Kemudian ada tensioner. Yes, tensioner manual. Lagi apa lagi ada ni. Okay, sekejap kita tengok. Ni barang-barang ni kena check-check lah eh. Tapi isu dengan, aku nampak isu sebiji ni. Tak sini tu. Okay, okay, shifter, tensioner. Apa lagi ada, apa lagi. Oh, okay. Ini ialah 180 ialah starter gear, starter lah. Gear starter lah. Ni original lah. Sebab itu kan pernah ada case dulu kan, yang copy lah. Ni ialah original lah. Original daripada Red Leo lah. So don't worry eh. Abang Firdaus ni dia memang ambil barang semua direct daripada ESR. So jangan risau. Ini ialah original Red Leo. Okay. So apa lagi ada sini? Apa ni? Okay gang, injector lah. Injector daripada ESR eh. Ni pun ada. Yang ni apa ni? Yang ni untuk Y15 240 eh. Aku rasa ada macam-macam ni. Kita tengok. Ini kita selongkar barang-barang P44. Injector pada 240. 240 ni spek tinggi-tinggi sedap ni.
240. Ah ni 160 ada, 240, 160 yang macam aku pakai eh. 160 ialah injector paling cun eh. 160 ke 180 tu aku pakai, lupa dah. 160 aku pakai injector paling cun untuk spek nombor 7. Alright. Quick shifter bagi lagi. Quick shifter ni kosong nak simpan satu kat aku nanti. Okey dah dah. Kita selongkar-selongkar lagi eh. Okey, injector 160. Saya boleh share injector. Apa lagi yang ada kat sini? Oh, ni macam ECU ni. Okey geng, ECU YV2 pada sebiji lagi. Zeus AlphaTech ada. Alright. Ah, ini dia geng. Ini ialah quick shifter V2 ah daripada ECU Shop. 300.5. Ah, yang ni quick shifter ni dia universal tak salah aku. Okey, universal dan juga untuk motor besar kalau nak tu. Ha tu. Ha, kalau geng motor besar contoh motor Tesla 250 ke atas nak kata boleh pakai ECU ni, ni ECU stand alone eh. Maksudnya dia tak perlu nak connect kepada ECU mana-mana ke, dia just memang boleh bergerak dengan sendirinya. So yang ni untuk kapcai tak sure lah boleh ke tak. Tapi kalau orang tu pandai custom masa boleh kot. Ni untuk motor besar eh. Ada, so siapa berminat geng motor besar mesti apa subscriber aku dulu yang dulu kan. Okey geng, cam ada geng. Oh la weh. Cam ESR1. Untuk spek 57 nampak tu. Cam ESR pun ada. So boleh order, boleh order. Okey, cam ESR pun ada. Itu dia, tengok sikit cam. Susah kerja buat awak. Kita nak jatuh kotak. Okey. Itu dia geng, cam ESR1 Siap-siap. So nak cari cam boleh WhatsApp je, jangan risau benda ni semua. Nanti aku dah promote dah nanti. Kau just tengok je. Cam ada ni apa tu ni. Oh ni tadi apa tu starter gear. Banyak ke barang ni. Banyak barang kita boleh tengok. Okey. Ini dia. Ini yang ni yang mesti ramai yang cari kan. Ini macam aku pakai tu. Hui lawa kali ni. Ini dia heatsink Heatsink daripada Red Leo ada siapa-siapa nak cari ada ni. Oh banyak ke ni. Aku tak sure color tapi tak sure semua color ada ni. Heatsink banyak ke ni. Oh tu banyak macam color ada ni. So heatsink macam tu. Atas tu heatsink. So banyak benda ni. Boleh. Mari. Okey. Banyak ke ni. So boleh lagi. Heatsink, quick shifter yang ni, starter gear, tensioner, injector, coil plug, cam, quick shifter original Yamaha untuk ECU shop. Apa lagi? Itu sahaja. Dan juga exhaust dan juga seat daripada ESR. Okey. Okay geng, so siapa-siapa nak order barang, sementara stok masih ada kan. Aku tak sure stok ni akan di restock ke tak, tapi ni memang banyak ni, aku rasa cukup pun kalau siapa nak cari kan. Siapa-siapa yang belum cari kan. Okay. So untuk RS nanti maybe aku akan check gear, aku akan buat balik kot. Coil plug ni. Coil plug ni dia universal Y15 boleh. RS pun boleh. LC aku tak sure tapi rasa tak boleh kot. Aku tak sure sebab kalau untuk umur dia ada dua lah, umur dia ada dua. Untuk carburetor dengan injection. So yang ni aku tak sure. Tapi boleh pakai untuk RS dengan Y So untuk RS maybe kita akan pasangkan Red Leo lah. So nanti aku ambil dapat beli. Aku akan kita beli kat Noh pasang lah. Okay. Kemudian starter gear pun aku fikir. Okay, starter gear aku tak tukar lagi untuk Y. Memang aku pakai daripada standard stage 1, stage 2 sampai sekarang dah full. Starter gear masih lagi original. So aku fikir-fikir balik aku rasa kena tukar kot. Sebab kita nak spek lagi tinggi lepas ni akan datang. Selepas PKP lah lambat lagi kita tak sure kan. So aku rasa starter gear memang kena tukar lah starter gear. So aku maybe kita akan pakai starter gear Red Leo kot. Starter gear Red Leo. Kau tukar starter gear Red Leo lah. Ini. Okay. Right. Okay. So ini kita selongkar bengkel barang-barang apa yang ada dekat P44 lah. Untuk yang masih mencari ECU, boleh lagi cari ECU. So aku rasa masa video ni keluar pun battery dah dekat nak sampai. Okay, siapa-siapa yang pernah order aku korang tahulah battery 2 dah habis. So battery nak sampai dan battery ni ECU RS akan ada sekali. Aku rasa lebih kurang dalam
Tak sure, tapi dia sikit je. Dia tak sikit sangat. Dia ada lah berapa puluh biji, aku tak sure. So akan sampai. Yang tu pun aku dah book satu untuk aku, untuk aku test. So tanpa geng-geng RS yang belum ada ICU, nak beli ICU, boleh je WhatsApp aku lah. Nombor ada dekat bawah, WhatsApp dia. Saya tekan nak beli ICU. Okay. Lepas tu korang kalau untuk RS kan, kita cakap pasal RS. Sebab Y barang ni memang banyak. Semua korang tengok sini, kebanyakannya barang memang untuk Y. So kita cakap untuk RS kan. Kalau RS korang nak beli ICU, boleh WhatsApp. Nak beli coil plug, boleh. Quick shifter pun boleh. Sebab quick shifter, okay, quick shifter ni, quick shifter ni korang kena custom eh. Untuk Y dia lebih mudah, untuk RS kan custom. Tapi nanti bila aku dah pasang, aku akan tunjuk video lah, video full aku akan custom untuk RS eh. Sebab dia memang compatible dengan ICU shop. So untuk RS tu dia punya tapak lain, dia punya ICU pun duduk lain. Sebab ICU kalau untuk Y dia duduk bawah dada kan, kalau untuk RS dia dekat tepi tu. So ini akan kena custom. So nanti kita akan buat video custom lah, bila aku dah pakai ICU shop dan juga nak onkan quick shifter lah. Okay. So aku rasa ada juga yang pernah WhatsApp aku masa exhaust ni. So nak mencari boleh eh. Aku tak sure ada berapa ni. Ni kalau tengok ni 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi ni. Tapi kalau nak boleh bagitahu lah. Dia ada macam jenis ni, GP, GP16, dia ada SS, dia ada CP. Rasa muffler, muffler pendek dan muffler panjang kot, tak salah aku. Okay. So selamat mencari, boleh je WhatsApp. Okay. So aku rasa sampai setakat ni ikut video lah. Ini video kita ambil barang dan kita selongkar sikit barang-barang. So aku rasa banyak benda ni. Tapi yang risau, benda ni aku akan promote. Video ni keluar pun aku rasa dah, aku dah promote dah barang-barang ni. So siapa nak cari boleh je WhatsApp. Okay. Alright. So selamat berpuasa. Yang mana runner-runner ataupun yang mana bekerja di bulan puasa, selamat bekerja. Stay safe. Macam biasa, amalkan orang kata apa, kebersihan, amalkan jarak. Okay. Itu je kot. InsyaAllah kita dapat, InsyaAllah kita boleh beraya seronok sikit kan, beraya ramai-ramai. Okay, jom jumpa semua next video. Assalamualaikum.